buka. Kapal besar itu. Bik, ada holi Bik. Ada holinya mana? Ada holi enggak ada holi. Makan siang. Ini kan belum selesai, Bro. Cepetan. Ya Allah, ya Tuhan. Oke, teman-teman. Kali ini kita mau ganti seal ya. Seal roda as tegak. Tujuannya kita berbagi ya, berbagi pengalaman ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang pakai Seikian T548 app ya. Di sini ada knob ya teman-teman ya, di sekitar sini ada knob ini, 2 biji ya, ini dan ini. Enggak sulit ya teman-teman, ini karena udah dari baru, ini baru sekarang yang dibongkarin. Pelan-pelan teman ya, karena ini ada nok ini.
Ini yang sebelah. Yang sebelah sini. Baik. Susahannya ini. Masukin sini. Buat ikan ya. Yuk, bareng ya. Ini nok. Yuk, itu buat tahan. Hah? Kan ditahan, enggak apa. Kan pelahar tadi sih ngenok. Noksin sitok sing anjing. Lah kono. Arep gelem. Cekeli. Lepaskan. Nah, kita turun. Ya. Nah, alurnya seperti ini ya, teman-teman. Alurnya seperti ini. Ini kita lihat yang kocak-kocak yang mana? Kayaknya nggak ada yang kocak-kocak ini. Oke, kita turun. Taruh di bak, bro. Tang sepi. Sepinya kita buka. Sepinya ini dalam. Ini taruh di. Turun pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya dalurnya teman-teman ya. Ini jalurnya yang astegak ya. Oke, kita pasang lagi. Bumbung ya. Oke.
nanti siap siaganya. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketok, Pak Hakim. Perlahan tapi pasti ya. Berat teman-teman, sungguh berat hati ini. Empat lampu sih. Istirahat dulu lah maghrib. Terus lepas juga kok. Oke, istirahat dulu bro. Oke teman-teman, lanjut ya. Oke, ini yang sudah terpasang ya, sudah ganti baru. Sekarang kita mau ganti yang ini. Ini posisinya angkat Mas Fikri. Posisinya hasilnya di sini ya, di dalam sini ya. Nah ini kita mau angkat. Oke, pegang Mas Fikri ya, kita lepas dulu ini yang ini. Nah ini teman-teman, jangan kaget kalau ada yang kayak gini ya, ini nggak patah ini teman-teman, memang seperti ini spinnya ya. Oke, nah kita lepas. Nah kita lepas ya. Kita pakai tracker. Tracker-nya harus di posisi yang bagus ya teman-teman ya. Oke, kita buka pelan-pelan. Agak kencang ini ya. Kunci 19. Enggak iso lah wong loro. Angel enggak wong loro. Oke, teman-teman. Kita duduk dulu ya ini karena kameramennya ikut megangin ya. Ya udah kelepas ya yang tadi.
kita cuci ya. Oke. Nah, mana Mas Fikri tadi? Ini ya. Ini masih ada sisa ini kayaknya di sini nih. Kita korek-korek lagi nih ya. Ini kayaknya ini ada hasilnya ya. Oke Mas, pegang dulu Mas Fikri. Pakai lap. Tisu-tisu basah. Oke. Lanjut Mas Bro. Mohon dikondisikan Mas kameranya. Kita berbagi sama teman-teman seperjuangan ya. Tahun lamanya lampu musuh. Kita harus telaten ya. Ini. Kita buka pelan-pelan supaya asnya juga nggak rusak ya. Kameramenku galak kagetan, biasa, kurang kontribusi biasa, maklum. Nah, oke, lihat ini teman-teman ya, udah hancur nih, hancur bertubi-tubi ini teman-teman. Sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu, ya. Acur mumur. Usuk-usuk perbaiki karena untuk mencari rezeki dan mencari ridho ilahi ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya ini pembongkaran, nanti waktu pemasangannya lagi ya kita videokan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.